dia punya waitress tadi dia tanya kami dari mana, kami cakap dari Malaysia, terus kami punya makanan datang dengan flake Malaysia. Don't forget to subscribe. Good morning. Sekarang kami berada di Ratu 6 dan hari ini day 3. Kami akan ke Chak Market first thing in the morning. Jadi sekarang kami sedang pergi ke BTS Ratchaburi sambil jalan kaki. I hope kami tidak salah. Okay, we're on the right track. So, see you di Ratchaburi. Memang Ratu 6 area ni sedikit busy ya, sangat bukan lagi sedikit busy, memang sangat-sangat busy. So it's better kamu jalan kaki keluar daripada minta kamu punya transport untuk masuk ke dalam ni. Kami beli breakfast di Sable belakang ni. Jadi course kami beli 76 baht, milk tea, coffee dan apa ni? Sandwich Shenhua. Kami di Ratchaburi sambil tunggu We Alls punya train ke Mochit untuk turun di Chatu Chak Market. Jadi kami breakfast dulu di sini. With Balanjana. Kamu nampak ke ni orang yang mau ke Chatu Chak Market? Tu, semua orang jalan kaki ke Chatu Chak. OMG. Are you ready sis? Okay, let's go. Para guys, di sini aku tak tahu ada berapa ribu kedai dan memang kami tak akan sempat lah explore semua. But then it's a very nice nice experience. Para guys, kamu mau ke kiri, kamu ke kanan. Dan dia memang panas gitu. Okay, shopping time. Sis sudah pilih-pilih. Berapa kita akan habis? Berapa sis? 1,500 baht. Oh, okay. Kau tengok guys, kau risau, tidak ada ATM. Jangan risau, sentiasa ada kemudahan di sini untuk ATM. Dan sekarang nih, si Valentine dia pergi tandas, jadi we are separated at the time being. And kalau kau perlu tukar cash, don't worry, sini ada money exchanger. Pokoknya shop till you drop if you have the money. Kau tengok kita masih di Chatu Chak. Banyak jenis benda yang diorang jual di sini, daripada jewelry, kepada perabot, kepada kamera-kamera terpakai. Pokoknya, asalkan kau ada duit dan kau ada masa, datanglah ke sini guys. Guys, kami di area pet shop di Chatu Chak. Ada satu rabbit yang sangat besar. Tengok kamu ya, it is very very big. Aku rasa the biggest rabbit aku pernah nampak. Jeng jeng jeng. Kau dah rasa besar besar gila. Aku tak tahu apa breed ni. This is so big. Ini comel kan? Ah, kau tak beza sama di bawah ni. Jam. Lepas tu, kalau kau jalan lagi, kau akan jumpa anjing-anjing. Kedai anjing. Kenapa? Pucat gila. Aku mau makan baru mau pakai gincu. Gambar kebukaan. Inilah We Alls. Kami sedang berada di apa nama tempatnya?
lagi apa nama tempat ini, tapi dia somewhere in Chatuchak Market. Sebab the reason kenapa kami pilih ini tempat sebab dia ada aircon. Dia punya waitress tadi, dia tanya kami dari mana, kami cap dari Malaysia. Terus kami punya makanan datang dengan flake Malaysia. Kenapa bawa begini dia punya di bawah ini macam mesin jahit ini, enggak paham kita. Jumlah kerugian yang tidak dapat dikira buat masa sekarang. Begitu juga dengan Cik Valentine. Jadi sekarang kami on the way, naik lagi BTS, kami akan pergi ke Platinum cari sedikit lagi barang. And then malam ni kami akan pergi tengok wayang for the first time di Thailand. Hujan, kami tidak dapat meneruskan KB perjalanan. Bukan juga tidak dapat lah, tapi kami tidak mau sampai MBK dalam keadaan basah kuyup. Jadi kami naik tuk-tuk ke MBK dari Platinum cuma 200 baht sahaja. Jadi inilah dia the experience of naik tuk-tuk. Kami berada di MBK and macam ada event. Oh, lawan tangan arm wrestling. Cantik juga sini. Jadi kami akan jalan-jalan dulu and then kami tengok movie around jam 9. Nanti kami kasih tahu apa beza tengok main di sini sama di Malaysia. This is it, MBK Center. Let's go. Our tickets dan kami sekarang lepas makan tengah menunggu dia punya show time untuk mula. Jadi inilah dia, dia punya cinema, I mean kawasan cinema di sini MBK Center. Cantik, very beautiful and luas gitu.